Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya mau mengadakan promo untuk Anda semua. Dan saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini. Karena dalam channel ini Anda bisa menonton video dari promo anggrek berkelas dan berkualitas. Ada juga sharing informasi dan pastinya ada tips perawatan seputar dunia anggrek. Oke, langsung saja kita lihat promo selengkapnya. Let's go. Oke kawan, di depan saya ini sudah ada beberapa pot ukuran anggrek dendrobium pradewasa indukan Singapura yang akan saya promosikan kepada Anda semua, dan Anda wajib menonton video ini sampai akhir karena harganya akan saya sebut di akhir video nanti. Oke, langsung saja kita perkenalan. Untuk yang pertama sebelah sini ya teman-teman, kita lihat dulu kondisinya, sangat sehat sekali, rimbun hijau, akarnya sudah mulai banyak dan mulai merambat menyatu bersama medianya. Ini adalah dendrobium octajelita kuning disilang dengan Hyacinth Henry TBD. Contoh bunga yang pernah berbunga ada dua varian dari yang bisa Anda lihat di sini, sangat cakep sekali, memiliki gradasi dan juga warna yang sangat mencolok sekali dari indukan Hyacinth Henry TBD, dan juga memiliki tanduk melintir yang sangat istimewa. Buruan saja yang kemarin telat, mumpung ada lagi yang tidak kalah rimbun, dan pastinya untuk ukuran dewasa nanti bisa Anda split menjadi beberapa bagian karena sangat rimbun sekali. Buruan saja kondisi sesuai di video. Kemudian untuk yang kedua ini juga tidak kalah cakep ya teman-teman, kita lihat dulu, sangat subur sekali, hijau, rimbun, gemuk, akarnya sudah mulai padat dan menyatu bersama medianya. Ini adalah dendrobium Pink Lips disilang dengan Wendy Lim Suang-Suang yang sudah diregister dengan ID Quantile. Contoh bunga yang pernah berbunga sangat cakep sekali, memiliki karakter tersendiri, dan pastinya baru sedikit orang yang memiliki dendrobium yang satu ini. Buruan saja, jangan sampai telat yang kemarin menanyakan silangan Pink Lips, mumpung ini ada yang sangat rimbun. Dan pastinya untuk ukuran dewasa nanti bisa di-split menjadi beberapa bagian. Buruan saja kondisi sesuai di video. Kemudian untuk yang ketiga, ini juga tidak kalah cakep ya teman-teman. Lumayan tinggi, rimbun, sehat, hijau, akarnya sudah banyak menyatu bersama medianya. Ini adalah dendrobium Christabella. Contoh bunganya sangat cakep sekali, silangan dari Sutiknoi disilang dengan Lasianthera yang sama-sama spesies. Contoh bunganya bisa Anda lihat, memiliki tanduk melintir yang sesuai dengan indukan Sutiknoinya. Buruan saja yang kemarin atau yang dulu-dulu ketinggalan untuk ukuran remaja dendrobium Christabella, mumpung ada yang ukuran pradewasa, jangan sampai telat, kondisi sesuai di video. Kemudian untuk yang keempat, kita lihat dulu ya teman-teman, ini juga tidak kalah mentereng dan sangat cakep sekali. Ukurannya bisa Anda lihat, subur, sehat, gemuk, hijau, akarnya sudah banyak menyatu bersama medianya. Ini adalah dendrobium Maluku Indah disilang dengan Heart of Nortox Primary. Yang suka silangan Heart of Nortox ini sangat cakep untuk Anda jadikan koleksian yang istimewa. Sangat rimbun sekali dan pada waktu ukuran dewasa nanti bisa di-split menjadi beberapa bagian. Buruan jangan sampai telat, kondisi sesuai di video. Dan dari keempat pot yang di atas, kita pindah ke yang bawah ya, kita lihat dulu ya teman-teman. Sangat hijau, subur, gemuk, akarnya sudah banyak menyatu bersama medianya. Ini adalah dendrobium Mas Maharani Putri, silangan dari dendrobium Bayangkara disilang dengan Heart of Nortox Primary. Contoh bunga dari dua varian yang berbeda, pastinya masih memiliki indukan atau warna yang sangat mencolok sekali dari kedua indukannya karena memiliki warna yang dominan kuning. Buruan saja bunganya cakep dan bunganya besar, kondisi sesuai di video. Kemudian untuk sebelahnya ini juga tidak kalah cakep dan mentereng, gemuk, sehat, subur, akarnya banyak sudah menyatu bersama medianya. Ini adalah dendrobium Lasianthera disilang dengan Mufida JK. Yang kemarin menanyakan silangan Lasianthera, ini ada lagi, yang mana kita ketahui dendrobium Lasianthera merupakan spesies yang sudah banyak diregister dijadikan indukan oleh beberapa petani anggrek di Indonesia. Buruan saja kondisi sesuai di video. Kemudian untuk yang terakhir, kita lihat dulu, lumayan tinggi, sehat, gemuk, subur, hijau, akarnya sudah mulai merambat ke seluruh area medianya. Ini adalah dendrobium
Lenora Aisyahnya yang kemarin ketinggalan untuk dendrobium yang sangat istimewa ini. Contoh bunganya sangat cakep dan cerah, warnanya mencolok, bunganya besar dan tebal, dan pastinya ini sangat layak untuk Anda jadikan koleksian baru yang bisa Anda andalkan. Buruan saja, saya menemukan yang ini lagi cuma satu, kondisi sesuai di video. Dan untuk masing-masing harga dari ketujuh pot yang sudah saya sediakan ini, untuk empat yang sangat rimbun yang berada di atas ini per potnya 200.000. Bagi teman-teman yang membeli dua akan saya beri free ongkir seluruh Indonesia, dan untuk tiga yang di bawah harga per potnya 150.000 per pot. Bagi Anda yang membeli dua juga akan saya beri free ongkir seluruh Indonesia. Buruan saja, cuma ada 7 pot yang sudah saya sediakan, jangan sampai telat. Yang berminat bisa langsung hubungi nomor WA yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi Anda pecinta anggrek dendrobium seplitan, koleksian istimewa ini ada dendrobium black spider disilang dengan husmadi. Contoh bunganya sangat cakep dan istimewa. Kondisi dari seplitan ini subur dan sehat, mulai muncul calon bunga. Di sini baru saja saya potong bunga yang lama, namun sekarang sudah mulai muncul tangkai bunga barunya, tinggi 1 meter lebih dan pastinya sangat layak untuk Anda miliki. Buruan saja, untuk dendrobium yang satu ini tidak ada botolannya atau remaja. Kondisi sesuai di video. Dan untuk yang terakhir, ini ada yang sedang berbunga ya teman-teman. Kita lihat dulu kondisi bunganya, sangat cakep sekali, memiliki warna dan juga karakter yang khas. Gradasi lidahnya juga cantik, bunganya besar dan lebar. Ini adalah dendrobium Tosson Selving, produknya Ibu Endang Surahman, tinggi 1 meter lebih. Untuk yang mengidamkan varian dari dendrobium Tosson ini sangat cakep dan layak untuk Anda miliki, tinggi kurang lebih 1 meter lebih dan pastinya ini sangat layak untuk Anda taruh di halaman depan rumah. Kondisi batang dan juga daunnya subur, ada tunas muda yang baru saja muncul. Buruan saja, harga yang jelas lebih murah dari promo-promo sebelumnya. Yang telat silakan, ini mumpung ada yang varian sangat cakep sekali, tidak kalah dari yang sebelumnya. Kondisi sesuai di video, dendrobium Tosson. Oke kawan, itu tadi sedikit informasi dan promo dalam kesempatan kali ini. Buruan saja, yang berminat langsung hubungi nomor WA yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi dan promo menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.